Dalam hitungan belasan jam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara baik Pilpres maupun Pileg di tingkat Kabupaten Belitung selesai. Proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Belitung dilakukan secara maraton dimulai kemarin sekitar jam 3 sore dan selesai hari ini sekitar jam 8 pagi. Hingga selesai proses rekapitulasi berjalan lancar, lantaran seluruh persoalan yang berkaitan dengan permasalahan pemungutan dan penghitungan sudah diselesaikan di tingkat kecamatan. Bawaslu Belitung dan saksi dari peserta pemilu pun sudah menyetujui dan menerima salinan DB1 yang merupakan form rekapitulasi tingkat kabupaten. Ketua KPU Belitung Sony Kurniawan mengatakan, proses rekapitulasi di tingkat kabupaten diawali oleh kecamatan Membalong dan diakhiri oleh kecamatan Selat Nasi. Ini berdasarkan tahapan program dan jadwal sudah memasuki pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten kota. 14.30 tadi sudah kita mulai pembukaan dan langsung mulai rapat pleno dengan pembacaan hasil rekapitulasi hasil penghitungan kecamatan Membalong. Selanjutnya, hasil rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten tersebut akan langsung dibawa ke tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari ini. Dari Tanjung Pandan, Belitung, Desi Megawati, mewartakan.